Nah, sekarang di awal saya mau bahas hal terpenting dulu. Hal terpenting di bisnis ini kembali yang di tujuh langkah itu impian dan sikap. Itu menentukan 95% sukses atau tidaknya Bapak Ibu, teman-teman di bisnis ini. Kalau orang yang tepat di bisnis ini, saya udah analisa dari belasan tahun saya menjalankan bisnis ini, tandanya itu dua. Yang pertama, dia punya impian yang kuat. Yang kedua, dia mau belajar itu udah cukup untuk menjadi orang yang tepat. Jadi impian kuat. Kalau orang impian kuat, ibaratnya dia bahan bakarnya nggak habis-habis, bapak ibu. Semangatnya nggak turun, ya turun naik tapi tetap terjaga. Dia tetap bergerak. Kenapa? Karena impiannya kuat. Kalau orang impiannya kuat, dia punya masalah besar itu dijadi kecil, jadi sedang. Masalah sedang dibikin kecil, masalah kecil dibikin hilang. Tapi kalau orang nggak punya impian yang kuat, masalah menengah dibikin besar, masalah kecil dibikin sedeng nggak ada masalah dia adain masalahnya bapak ibu beneran bapak ibu kenapa karena ya tadi impiannya nggak kuat jadi fokus ke hal-hal yang nggak terlalu penting banyak grup saya bilang yang yang ya gitulah hal-hal nggak -hal penting misalnya pak saya pikir-pikir setelah lama apelin saya mulutnya bau loh pak gitu karena maksudnya <laughs> itu kan nggak penting gitu bapak ibu ya nah <laughs> jadi maksudnya kita tuh fokus ke hal-hal yang memang bisa membuat bisnis kita besar gitu nggak usah dipikirin hal-hal yang nggak penting nah jadi kembali lagi perkuat impian bapak ibu perkuat pondasinya eh, yang pasti kalau anda punya impian kuat itu menjiwai semua hal yang anda lakuin di bisnis ini baik itu bikin daftar nama baik itu buat janji baik itu personalis dan seterusnya itu dijiwai karena impiannya kuat bapak ibu saya di bisnis ini saya lebih melihat Orang-orang yang punya impian kuat dan mau bekerja keras, itu lebih, jauh lebih besar kemungkinan berhasilnya daripada orang-orang yang pintar yang kurang action, Bapak Ibu. Beneran. Karena seringkali di grup saya banyak ketemu calon orang yang saya pikir, oh ini bakal bagus nih. Tapi karena impiannya kurang kuat, ada aja kendalanya dan memang jadi kurang action. Gitu. Jadi balik lagi, uh, materi hari ini, ini teori. Tapi dasarnya semua materi di One Vision hampir semuanya itu psikologi terapan. Psikologi terapan artinya kita akan bisa menguasai kalau kita lakuin. Terus-menerus. Sama aja gini lah, belajar berenang. Anak-anak yang tinggalnya di pinggir kali, di pinggir sungai, di pinggir pantai, itu mereka nggak pernah kursus berenang, nggak pernah belajar les sama guru les berenang, tapi bisa berenang nggak kira-kira. Bisa. Karena tiap hari nyemplung gitu. Dibandingin orang yang mungkin belajar les, tapi tiap hari baca teori, gaya dada itu begini, tangannya ngebuka, gaya apa, gaya bebas itu begini, tapi nggak nyemplung-nyemplung, diafalin aja tuh textbooknya, kira-kira bisa nggak berenang? Nggak bisa gitu. Nah itu simpelnya di sini. Yang penting kita ngelakuin aja, Bapak Ibu. Jadi banyak orang kan kalau ketemu saya di beberapa kota, yang ditanyain tuh gitu, Pak apa sih rahasianya? kunci suksesnya apa pak? pernah dengar istilah nggak? jalan terpanjang menuju sukses adalah jalan pintas, karena lewat jalan pintas nggak nyampe-nyampe bapak ibu. jadi orang kan suka mikir pengen jalan pintasnya, pengen enaknya, pengen instannya gitu. padahal setiap orang pasti berproses. saya pernah dengar cerita dari panaga di Inggris kan di sana e, lotre legar ya undian. ada orang itu kakak adik miskin dapat undian yang nilainya lumayan, mungkin miliaran. Dapat langsung kaya mendadak. Tapi setelah dapat undian itu, ternyata diselidiki kehidupannya 5 tahun, 10 tahun setelah dapat, itu malah lebih sengsara, lebih miskin daripada sebelum dapat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi balik lagi memang belum berproses. Soal sukses atau enggak, salah satu yang diukur di bisnis ini kan materi. Anda bisa besar, bonusnya besar, bisnisnya besar, otomatis kan bisnis bonusnya besar. Tapi balik lagi, di awal yang penting itu kita lewatin prosesnya dan kita punya mindset kaya. E, seperti yang sering saya bahas gini, kalau Bapak Ibu teman-teman masuk mall, yang kepikir apa? Masuk lobby mall, yang kepikir apa kira-kira? Makan, bener nggak? Apa coba? ya eh, biar suara masuk net nih, apalagi nah, belanja, terus nonton dan lain-lain gitu kan. Sedikit yang berpikir begitu masuk lobby mall, saya bahkan punya, saya bakal punya mall seperti ini. Dikit kan? Kenapa? Karena nggak nyampe mindsetnya. Alam bawah sadar nggak nyampe. Gitu. Nah, itu diturunkan sayangnya lewat DNA, lewat orang tua kita, lewat nenek moyang kita. Makanya di bis ini yang di awal perlu dibesar tuh impian dan sikap tadi. Sikap terhadap diri sendiri. Kita yakin nggak? Gini, Anda nggak pernah kepikiran bakal punya mall. Ya kan? Ya pasti sampai kapanpun nggak bakal punya mall gitu. Ngerti nggak maksudnya? Nah tapi contoh nih misalnya keluarga pengusaha kaya. Pengusaha kaya siapalah. Misalnya dia punya anak, punya cucu yang omsetnya udah triliunan mungkin usahanya. Mungkin nggak cucunya berpikir akan jadi karyawan gaji 10 jutaan. Kayaknya enggak. Dari kecil itu mereka udah mikir akan punya perusahaan, megang stasiun TV, dan lain-lain, dan lain-lain. Kenapa? Karena tadi udah turun dari DNA-nya. Nah saya sempat cerita, saya punya grup dulu di Jakarta, waktu saya masih pakai Mercy yang dari Tiansi, itu dia nyetirin saya di Jakarta, pas dia nyetir di jalur lambat terus, Sampai saya tepak, lu ngapain sih jalur lambat terus? Oh iya pak, gue pikir motor katanya. Padahal ini kejadian loh, padahal udah jelas itu setirnya bulat, ada lambang mercinya, ada AC. Kan angin AC sama angin jalanan beda bapak ibu kan? Nah tapi intinya bapak ibu, si orang ini, teman saya ini, kelamaan naik motor. Alam bawah sadarnya tuh motor gitu. Jadi walaupun bawa mercy, di pikiran dia tuh motor gitu. Makanya di base ini yang menarik adalah kita belajar namanya afirmasi. Kita bahasa Sundanya fake it before you make it. ya. Jadi eh, kita palsuin dulu sebelum nyampe beneran. Jadi walaupun Anda naik motor hari ini, detik ini Anda kendaraan sehari hari motor, Anda afirmasiin itu adalah mobil. Afirmasiin setirnya bulat. Bahkan saya tantang Anda naik motor, Anda masuk tol. Ya kan? Pas sampai gerbang, seret, ini nggak boleh pak, ini motor, mobil pak, bapak aja nggak ngelihat gitu kan. Motor gitu kan. Nah, gitu. Nah. Bercandanya kayak gitu. Tapi balik lagi bapak ibu, saya di luar orang saya suka orang saya orangnya suka bercanda, tapi saya mau masukin afirmasi ke anda. Saya mau nanya, jujur, siapa di antara anda yang sudah berpikir diri anda sendiri, jangan lihat kiri kanan, bakal jadi director. Beneran? Ya. Saya yakin begitu Anda angkat tangan, beneran, bener, sambil dalam alam bawah sadar, kaki keempatnya belum ada. Kaki ketiga aja baru pamit. Baru muntaber. Tahu kan istilah di bisnis ini? Muntaber, mundur tanpa berita. Petapa, pergi tanpa pamit. Ada Bapak Ibu, banyak istilahnya gitu kan. Nah, jadi, eh, yang penting, Selain kita action banyak, kita yakin kita bisa. Karena dunia ini kayak kita mesen di restoran. Kita mesen nasi goreng, datangnya nasi goreng. Gak akan mesen nasi goreng, datangnya stick. Kecuali waiter salah gitu ya. Tapi intinya kalau kita mesen nasi goreng, datangnya nasi goreng. Sama aja, kalau kita berpikir kita jadi director, kita narik apa kira-kira? Kita narik God Lion, bener gak? Punya empat God Lion. Kita narik orang-orang yang akan jadi God Lion. Itu kan kayak mesen. Kalau saya sambungin ke agama saya itu kayak doa. Doa Allah buka jalan gitu. Kalau kita mikirnya kita jadi bintang tujuh. Ya lumayan lah bintang tujuh bonus dua jutaan, lima jutaan. Ya nariknya bintang enam, ngerti gak maksudnya? Makanya sesuai pesanan kita gitu. Nah balik lagi. Begitu sudah punya impian, begitu sudah punya keyakinan diri bahwa Anda bisa jadi director dan Anda yakin bisnis ini kendaraan yang tepat untuk Anda mencapai ke sana untuk mewujudkan impian-impian Anda. Kita masuk ke teknis ya. Yang pertama orang lakuin setelah dia join, ya. Itu apa kira-kira? Bikin daftar nama, betul nggak? Daftar nama untuk apa? Untuk di prospek, untuk jualan produk, intinya daftar nama dulu, betul? Nah, biasanya orang itu daftar nama itu paling di awal bisa di kontak HP-nya, di kontak listnya, di WA-nya mungkin anggaplah 200-300 nama. Nah, tapi kalau ada bergerak di bisnis ini, daftar nama itu udah pasti habis. Jadi bukan mungkin habis, tapi pasti habis. Karena ada juga yang namanya daftar nama basi. Daftar nama basi itu Anda punya kenalan, dia mungkin simpul masa di e, kelas di kuliah, di SMA atau di kantor. Pas Anda prospek, kebetulan orang ini negatif. Terus dia bilang ke semua teman kantor, semua teman kuliah, jangan mau lu di prospeksi ini. Nanti diajakin tiansi MLM yang gitu-gitu loh gitu. Jadi baru anda chat teman anda itu. Woi bro apa kabar? Lu mau ngajakin gue MLM ya? Langsung begitu satu lingkungan. Bener gak Bapak Ibu? Itu namanya daftar nama basi gitu. Jadi seringkali kendala orang di awal ketika bisnisnya belum jalan, kakinya belum ada yang jalan atau mungkin hanya satu yang jalan. Jadi omsetnya omset jomblo Bapak Ibu. nggak ada pasangannya ya kan? Kan gak pairing. Bener kan? Jadi omset beliau anggaplah omset beliau sampai puluhan juta ratusan juta per bulan bonusnya berapa jomblo omsetnya masalahnya kan <laughs> jadi jadi omset sisa gitu nggak ada pasangannya jadi carry over namanya kalau di TMS bahasanya gitu nah untuk teman-teman yang memang mau punya empat kaki aktif dua jalur yang pairing maksimal yang dibutuhin itu adalah daftar namanya nggak habis-habis sebenarnya kalau daftar nama anda nggak habis, anda nggak akan kehilangan harapan. Intinya itu. Setiap anda kenalan sama orang baru, daftar nama, eh, taruh di daftar nama, akan ada harapan. Kayaknya ini bisa jadi bintang 8, nih, orangnya bagus, betul nggak? Jadi ada ada harapan gitu. Tetap ada positifnya. Nah tadi balik lagi, banyak orang di BIS ini itu berhenti kesulitan. Kenapa? Karena kehabisan daftar nama. Makanya saran saya, Bapak Ibu, mulai prospecting dari awal dari kondisi sekarang daftar nama masih banyak yang baru join udah mulai prospecting jadi anda nggak ngalamin kehabisan daftar nama ini yang saya belajar gini ya dari upline saya Pak Rizky beliau ini kalau punya goal dahsyat banget komitmennya sama goalnya itu ngeri banget lah Bapak Ibu saya sering bilang apa naga wah dia memesin mesin Pak saya bilang gitu kan saking komitmennya sama sama goalnya yang saya tahu gini, sampai beliau jadi diamond waktu itu, diamond 1 apa dua, sebelum marketing plan baru itu Pariski hanya punya kaki dari kenalannya dia teman SMA teman kuliah termasuk saya saya kan teman SMA nya dia junior dua angkatan di bawahnya Pak Rizky. nah ketika berubah jadi new marketing plan beliau punya goal mau jadi executive director mau jadi five diamond saya saksi mata sendiri biasanya Pak Rizky, kan Pak Rizky itu sama saya di tempat gym yang sama tapi dia gymnya serius, saya gymnya hai Bapak Ibu ya. Makanya agak beda bentuk Bapak Ibu ya. Bukan agak banyak sih bedanya Bapak Ibu ya. Nah, jadi uh, saya ngelihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri gitu. Uh, Pak Rizky lagi ke gym gitu kan, ada yang lewat orang baru gitu kan. Weh bro apa kabar, lucu aja gitu ngelihat director. Biasanya nggak nyapa orang, nggak banyak omong. Kan tipenya kalau koleris kan nggak banyak omong bapak ibu. Tiba-tiba brabo brabro di fitness, terus minta nomor telepon, minta nomor WA gitu. Tapi demi goalnya tercapai dan faktanya terbukti di tempat fitness itu ada beberapa yang sekarang udah jadi bintang 7 Bahkan saya, <tuk> bahkan saya waktu Parsi kalau lagi bareng ada yang lewat set. Wih oh, enak mana ITB gitu, langsung saya colek buat gue ya jadi prospek, saya bilang gitu kan langsung. <tuk milik> <tuk milik> <tuk milik> <tuk milik> saya colek Bapak Ibu ya. Dia tetap gak mau kalah. Ya cepet-cepetan aja follow upnya nya Sialan saya bilang gitu ya. Nah, Jadi itu intinya gini. Sekuat apa hasrat Anda untuk bisa berhasil di bisnis ini? Siapa yang memang benar-benar impiannya kuat. Dan memang punya hasrat untuk ngelakuin apapun yang halal tentunya. Untuk Anda berhasil di bisnis ini. Siapa kira-kira? Nah, kalau Anda udah bilang saya gitu. Harusnya komit. Di bisnis, sekali lagi, kita berhasil bukan dengan ngelakuin hal yang canggih. Sekali dua kali terus berhasil. Ketemu cara oh, luar biasa sekali, omsetnya besar, terus berhasil. Gak ada ceritanya Bapak Ibu. Yang ada kita ngelakuin hal yang sederhana, terus menerus, terus menerus, terus menerus, sampai berhasil. Dulu sampai sekarang, saya sampai detik ini ngelakuin hal yang sama. Ya, presentasi, ya, ngundang orang, sama-sama aja gitu, jelasin bisnis, jelasin kesehatan, kunci sehat, kunci sejahteraan, sama-sama aja, gak ada bedanya. Saya ditolak orang, ditolak orang juga sekarang. Jadi jangan pikir saya udah three diamond, presentasi dua yang join tiga gitu, bapak ibu. Sama aja, ditolak juga gitu. Dan saya sendiri, bapak ibu, saya mau ceritakan dah, dari semua kaki saya yang jalan, sekarang kan saya three diamond god lion berarti itu punya tujuh eh, kaki bintang delapan yang bintang delapan ke atas tujuh kaki berbeda itu dari semua kaki itu bapak ibu yang sekarang aktif yang orang yang saya kenal dulu cuma satu bapak ibu itu pun baru aktif lagi kayaknya gitu ya nah jadi kalau saya ngandelin orang-orang yang saya kenal aja mungkin saya berhenti di peringkat bintang tujuh atau bintang delapan kalau saya cuma ngandelin orang-orang yang saya kenal gitu jadi intinya gini, kalimat saya nih ya, didengar di, di baik-baik. Jangan menggantungkan impian anda masa depan anda sama orang-orang yang anda kenal. Kan banyak orang mulai di sini, terus ngeluhnya gimana? Teman-teman saya pada nggak mau, bener nggak? geng saya pada nggak mau, saya diledekin, terus akhirnya daun akhirnya berhenti. Artinya kan dia menggantungkan impiannya yang tadi nangis-nangis buat ibunya umroh, buat bangun rumah hanya kepada teman-temannya yang dikenal. Kalau teman-teman yang dikenal nggak mau ya cari yang nggak dikenal lah. Anda masuk mall lebih banyak yang dikenal apa enggak? Ini lebih banyak yang nggak dikenal kan? Dan bisnis ini bapak ibu kan dibilang banyak yang bilang gitu, wah itu pak bisnis cari-cari orang. Bapak ibu semua bisnis itu nyari orang, semua profesi. Anda jualan rumah nyari orang yang beli, betul nggak? Jualan makanan nyari orang yang beli. Dokter nyari orang yang sakit, bener kan? Dokter hewan pun bapak ibu ya, dokter hewan nih ya, kan ada anjing sakit gitu kan, kan pasti ada orangnya juga yang bawa, betul nggak? Kan nggak mungkin ditanya anjing sakit apa anjing, nggak mungkin bapak ibu ya. Nah, loh, ya kan, kan semuanya tuh nyari orang sebenarnya gitu. Semua bisnis, semua profesi tuh nyari orang. Orang kita kan makhluk sosial, kita berhubungan sesama manusia gitu. Jadi intinya Bapak Ibu di bis ini kalau Anda terus menambah daftar nama, Anda terus ngelakuin hal yang saya mau bahas ini, saya yakin Anda insya Allah pasti berhasil. Kenapa? Ya silakan. Kenapa? Karena tadi cuman butuh dua jalur jalan untuk bonus pasangan 260 juta per bulan. Itu udah sangat cukup buat hidup makmur di Indonesia. Anda masuk mall kalau punya income di atas 260 juta sebulan, masuk mall apa aja bisa dibeli. Beneran. Dengan 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 omset segitu gitu. Saya udah ngalamin. Gitu. Saya pernah di Balikpapan waktu itu ke mall mau beli kopi. Di sebelah jualan kopi ada yang jual apartemen, kondotel. Saya jadi beli kondotel Bapak Ibu sama beli kopi. Loh. Beneran. Niatnya masuk mall mau beli kopi, taunya beli kopi sama beli kondotel gitu. Jadi, sekali lagi, ini masa depan yang Anda akan raih kalau Anda mau ngelakuin apa yang kita lakuin gitu. Makanya saya sering bilang gini, eh teorinya ya secara teori alamnya gitu, geologi. Kalau batu bara sama berlian sama diamond itu bahannya sama, karbon. Sama-sama karbon. Cuma berlian itu kan indah. Dipakai di cincin. Batu bara mana pernah ada pakai cincin batu bara gitu. Jelek gitu kan item Bapak Ibu ya. Nah. nah. jadi intinya bahannya sama. Tapi tahu nggak apa yang membuat diamond bisa terbentuk? Itu adalah tekanan sama panas, heat and pressure. Jadi ditekan, dipanasin, ditekan, dipanasin di dalam bumi, tekan, dipanasin, akhirnya si molekula berubah, dari batu bara jelek gitu jadi berlian. Akhirnya berlian tuh batu berlian di apa namanya tuh di cutting, dipotong, potongan 16, 24, akhirnya jadi cincin yang indah banget gitu. Nah sama, manusia ini kan sama sebenarnya, bahannya sama. Tapi kalau anda ngelewatin proses, ditekan, keluar jadi zona nyaman, kepanasan, ditekan lagi, dipanasin, nanti anda akan jadi berlian juga Bapak Ibu. Jadi diamond. Nah, intinya prospekting ini adalah kegiatan menambah daftar nama kenalan kita untuk nambah daftar nama kita untuk dijakin ke bisnis ini. Tapi balik lagi, Anda harus pahamin fitrahnya kita ini kan makhluk sosial. Kita dulu masuk SD, SMP, kenal nggak sama teman sekelas? Enggak. Terus kenalan, betul kan? Masuk kantor, kenal nggak sama teman kantor? Enggak. Terus kenalan. Jadi apa yang susah dengan kenalan? Banyak orang itu kan bikin teater negatif di pikirannya. Jadi baru mau prospek orang, mau kenalan nih di pesawat gitu kan. Baru mau, pagi pak. Di pikirannya tuh pas anda bilang, pagi pak. Dia langsung bales, tiansi mau prospek ya gitu kan. <laughs> Ngerti gak maksudnya? Kan sering ketakutannya kan gitu kan. Kan gak mungkin bapak ibu, bener gak? Anda kalau ngomong pagi pak, pasti dijawab pagi juga, betul gak? Jadi intinya pada saat kita ngelakuin prospecting ini, di luar semua teori yang bakal saya kasih, ya, anda lakuin aja. Nanti tambah lama Anda tambah biasa, tambah jago gitu. Tadi balik lagi, Anda kan mau lakuin apapun yang halal buat Anda berhasil di bisnis ini. Kalau yang sekarang udah mungkin 6 bulan, setahun, ya, belum belum punya kaki yang jalan, pairingnya belum maksimal, royalnya kadang royal, kadang CP, gitu kan. Crownnya juga gak dapet-dapet misalnya. Artinya kan butuh nambah orang. Sebenarnya gini, di bisnis ini yang kita lakuin hanyalah Sponsorin orang jadiin CP, betul nggak? Kan cuman gitu doang. CP. CP-nya tiga orang, kita jadi apa? Royal. Royal. royalnya tiga, CP-nya satu, kita jadi Crown. Crown-nya tiga, jadi ambasador. Ngomongnya gampang kan? Memang melakukannya tidak segampang ngomongnya, Bapak Ibu. Tapi intinya yang dilakuin sama, cuma nyetak CP. Nyadar nggak kira-kira. Bukan nyetak ambasador, nyetak CP. Cuman mencetak CP. Nah, banyak orang nggak berkembang bisnis ya tadi karena bahannya habis. Nah, makanya tadi saran saya buat teman-teman, apalagi zaman sekarang, saya akan bahas sedikit soal prospecting di dunia maya di sosial media yang zaman dulu nggak ada, tapi zaman sekarang Anda harus mau ngelakuin ini sebelum daftar nama Anda habis. Lakuin terus. Jadi nambah daftar nama. Nah intinya gini, prospecting ini saya bahas yang offline dulu ya. Menurut saya karena kalaupun ada nanti kenalan sama orang zaman sekarang bisa online lewat chat atau story, tetap aja harus ketemu langsung untuk dipresentasi dan diprospek. Tapi pada intinya ada yang di awal nih hukum namanya 1 meter 30 detik. Maksudnya apa? Tiap Anda jarak 1 meter sama orang di mall kah, di masjid kah, di mana dan lebih dari 30 detik, Anda wajib nyapa. Wajib nyapa tuh ya nyapa aja, Assalamualaikum, selamat pagi. Dan nyapanya seringkali hal-hal yang simpel doang. Dan seringkali pertanyaan-pertanyaan bodoh gitu. Tapi dijawab juga biasanya. Saya pernah di lift dari lobby. Di bawah udah gak ada lantai lagi. Mau ke atas kan? Saya nanya pak, mau ke atas juga? Ya udah pasti mau ke atas lah. Kan gak mungkin ke samping. Gak mungkin ke samping liftnya. Bener gak? Tapi dijawab juga, ya lantai berapa pak? Lantai dua saya pencetin. Itu kan udah ice breaking namanya. Jadi ice breaking itu namanya kita mecahin kebekuan. Sering nggak? Anda duaan sama orang di lift, lantainya lumayan lima lantai. Selama naik lima lantai itu ada suasana kayak teng gitu. <Sir> ya kan? Krik-krik teng gitu. Selama nggak ada yang mecahin ice, break, ice breaking itu, ya gitu aja. Sampai lantai lima teng sampai lantai lima udah keluar gitu. Berarti nggak wujudnya. Tapi kalau anda nyoba senyum gitu kan, kan nggak ada masalah gitu. Saya ini bukan orang yang alamiah ramah sama orang. Tapi balik lagi, ketika saya join Tiansi, saya pengen sukses di bisnis ini. Saya akan ngelakuin apapun yang halal untuk saya berhasil di sini. Kalau emang harus ngelakuin prospecting, ya kenapa enggak? Gitu loh maksudnya. Kenapa tadi saya tanya ke Anda, eh, mau enggak lakuin apapun? yang halal buat berhasil. Gitu. Dan jangan jadikan personality itu jadi alasan. Kan ada yang udah banyak yang baca buku personality plus, betul? Gitu? Ada sanguin, koleris, plekmatis, melankolis. Memang orang sanguin secara alami ya, itu lebih gampang ice breakingnya. Ya kan? Tapi setiap personality itu ada kelemahannya. Sanguin itu sering ice gampang, ngobrol, ngalung ngidul, udah gitu pisah aja. Dapat gak nomor WA-nya? Oh iya lupa pak, gitu kan. Jadi buat apa lu ngobrol selama, selama itu, gitu kan, gitu. <SILENCIO> jadi, <SILENCIO> jadi intinya Bapak Ibu, eh, tiap personal itu ada kelemahan, kelebihannya. Jangan jadiin alasan, jangan Pak saya kan plekmatis Pak, susah eh, komunikasi sama orang, susah bisa luas tuh susah. Saya kan melankolis Pak, susah. Gini loh intinya, profesi kita distributor network marketing. Kita bakal mau jadi leader, mau jadi God Lion, director, dan lain-lain. Kalau emang kita harus ngelakuin prospecting buat bisa punya kaki yang banyak dan berkembang, kita harus lakuin itu. Sama aja petinju. Petinju kerjaan ngapain? Petinju. Sekarang saya tanya, petinju ada yang melankolis nggak? Ada. ada. Apakah yang melankolis dia mau mukul diukur dulu berapa senti nih ya? Saat gitu kan? Kan nggak juga. Atau yang sanguin petinjunya cuman mukulnya gini gini? Kan nggak juga. Iya <laughs> kan? Atau atau yang mau mukul aduh kasihan. juga. <laughs> nah, jadi maksud saya jangan bersembunyi di balik personality gitu loh. Nah, kita perbaiki yang kurang gitu. Tadi balik lagi, orang sengguh ini tuh kan kelebihannya ice breakingnya jago. Tapi kelemahannya tahu nggak? Paling 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 menonjol tuh kelemahannya apa? Susah inget nama, betul nggak? Saya dulu mempelajari, saya kerasain itu dan saya saya nyari nyari kelemahan saya 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 perbaikin gitu. Kan sering gitu orang sanggupin tuh kalau presentasi, namanya siapa? Butuh jelasin gini gini gini. Aduh, maaf pak, tadi namanya siapa? Nanya. Kedua gitu kan. Masuk ke aset, ya pak. Jadi kalau bapak bangun aset, maaf pak, namanya siapa? <laughs> <laughs> ya kan, orang sanguin tuh kan begitu. Nah makanya saya tuh mikir dulu. Misalnya saya ketemu orang namanya. Uh, Siapa namanya? Jono gitu ya. Saya ingat kopral Jono gitu. Misalnya, saya masukin gitu kan? Saya masukin ke, ke kepala saya. Jadi, saya nggak lupa namanya dia gitu. Jadi, itu contoh orang yang melankolis e, cenderung susah, tapi balik lagi. Kalau Anda emang harus lakuin itu ice breaking itu ya, lakuin aja lama-lama terbiasa percaya deh sama saya yeah. ya. <laughs> jadi, masuk ke ice breaking dulu ya. Pokoknya Anda ice breaking itu bisa bahas apa aja. Contoh lagi jalan di apa car free day, ketemu bawa apa Anda lihat orangnya gini, sikap mental kita nih sebelum kelupaan ya. Ketika kita prospecting, itu kayak kita nyeleksi orang. Saya di sini eh, sikap mental saya dari awal, saya nyari orang bagus, saya nyari leader. Saya nawarin peluang. Jadi jangan ada mental ngemis, ngerti enggak? Jangan ada dalam maksud itu ngemis, maksudnya ayo dong join, ayo dong join, jangan gitu Bapak Ibu. Kita nawarin peluang. Kalau Anda buka perusahaan, buka rumah makan aja deh. Nyari manajer, diseleksi, diwawancara atau asal nyomot di jalan. Diseleksi. Sama aja di bis ini, Bapak Ibu. Jadi kalau saya prospekting orang, ngobrol bentar, saya rasa orangnya kurang oke, okay, ya saya tinggalin. Ngerti nggak maksudnya? Jadi saya emang nyari, nyari orang yang menurut saya bagus. Gitu. Prospeknya juga milih-milih. Artinya karena saya ini nawarin peluang gitu. Sikap mentalnya kayak gitu gitu. Jadi balik lagi ketika anda ice breaking, bebas bahas apa aja. Kalau bisa bahas yang positif, wah udara cerah ya gitu. Gak usah bahas politik menurut saya. Karena seringkali berseberangan jadi jadi nggak bagus nanti jadinya. Si ngobrolnya tuh jadi nggak enak gitu. Bahas hmm, apa namanya, udaranya cerah ya atau apa. Jangan bahas yang negatif, aduh BBM naik ya gitu. Maksudnya itu arahnya nanti ke negatif, ngerti nggak maksudnya. Jadi bahasnya hal-hal positif. Nah terus Uh, apa yang Anda bahas itu namanya uh, FOR, ada form teorinya. FOR itu Family, Occupation, Recreation, Hobi. Orang itu dibahasin keluarga, uh, occupation, kerjaan, sama hobi, itu pasti happy. Biasanya begitu, bukan pasti sih, mayoritas. Misalnya ngobrol nih, saya di pesawat. Balik lagi, pembukaannya pertanyaan bloon bloonan aja. Misalnya Bandung ke Surabaya, pesawatnya take off. Pak, ke Surabaya pak, kan udah pasti. Bener nggak? Masa mau terjun payung di tengah jalan? Tapi kan dia jawab juga pasti sama dia kan. Ke Surabaya pak? Iya, ke Surabaya. Terus pertanyaan berikutnya gitu, apa tinggalnya di Bandung apa di Surabaya pak? Oh di Bandung, oh gitu. Apa namanya ya ngobrol-ngobrol-ngobrol anaknya berapa pak? Anaknya dua, Kadang-kadang ada yang langsung suka ngomong ini anak saya, bener nggak? Langsung nunjukin ke HP ini anak saya ini gini-gini. Ya udah terusin aja. Tapi maksudnya kita fleksibel gitu. Jangan gimana keluarga? Oh saya kebetulan baru cerai gitu. Oh kenapa pak cerainya? Oh ada masalah apa? Jangan juga bapak ibu. Maksudnya sesuai itu pak kata Pak Ruli FORM family dulu yang pertama pak. Saya mesti bahas dulu ke bapak keluarga gitu kan? Enggak jangan gitu juga gitu. Jadi intinya fleksibel aja. Abis itu kerjaan. Nah dari dari obrol itu biasanya kita dapat hot hot buttonnya dia. Misalnya, ya nih saya kerjanya di Surabaya, tinggalnya di Bandung. Jadi ketemu anak-anak weekend doang. Itu kan udah kayak hot button, ngerti nggak? Jadi dia pengen punya waktu banyak sama anak-anaknya. Tapi disimpan dulu. Jangan saya ketemu anak, anak, weekend dulu. Wah makanya pak, tiansi aja pak. Langsung gitu, jangan, jangan dulu bapak ibu ya. <laughs> kalem gitu ya, kalem. Jadi bahasa Sundanya gitu, kalau malah santui dulu gitu ya. Nah, jadi, jadi itu message-nya ditangkap dulu. Oh iya yeah, gitu. Terus kerjaan, kerja di mana Pak? Saya udah kerja di perusahaan A, udah berapa tahun? 15 tahunan. Intinya kalau prospek itu kita banyak dengerin aja, biar dia ngomong aja. Uh, udah 15 tahunan. Wah, pasti udah enak ya Pak posisinya. Biasanya orang kalau kita puji gimana? Wah, langsung rendah gitu. Jadi langsung ngerendah biasanya. Habis dipuji dia ngerendah. Enggak lah, saya udah lama tapi ya gini lah, gajinya naiknya juga jarang-jarang, gini-gini. Nah itu kan jadi message lagi, hot button lagi. Sekali lagi jangan langsung ditembak. Gajinya kecil pak, keluar aja pak, tiansi aja. Jangan gitu juga bapak ibu ya. Kalem saya bilang kan. Nah. Jadi intinya pas prospecting itu, itu kasih message. Kasih kasih apa, cari hot button, obrolin itu. Terus recreation, bahas hobi, hobi bola, bahas bola bahas apa namanya ya hobi lah dia maintenance dia hobi olahraga mungkin sekarang ada yang sepeda dan lain-lain ya bahas hobi aja gitu cuman kalau anda nggak ngerti jangan pura-pura ngerti gitu bapak ibu ya terus anda benar-benar dengerin gitu ya jadi misalnya nanya kan bapak kerja di mana di perusahaan oh gitu kan terus bapak udah berapa lama 15 tahun oh gitu tapi bapak dengerin Jangan pas dia nanya, kalau bapak namanya siapa? Oh gitu kan. Jangan juga bapak ibu. Nah, maksud saya itu gitu. <laughs> anda tuh beneran dengerin dan didengerin beneran. Jangan teorinya oh 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 tapi nggak didengerin gitu loh. Nah jadi, uh, recreation itu bahas misalnya hobi bola. Kalau anda ngerti bola ya ngobrol nggak apa-apa. Klubnya Barcelona lah, Real Madrid lah, AC Milan lah bahas aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak ngerti, jangan pura-pura ngerti gitu. Nanti jadi nggak nyambung juga, ngerti nggak maksudnya? Nah, terus abis itu, jadi intinya gini, prospecting itu kalau saya rasa waktunya cukup, bisa aja langsung dipresentasi, bisa. Misalnya di kereta yang lima jam, empat jam, di pesawat yang di atas tiga jam, bisa. Saya pernah berapa kali prospecting langsung saya presentasi. Dan ada yang langsung join, Alhamdulillah gitu ada yang langsung kejual produk juga. Tapi kalau waktunya singkat, itu kasih message. Zaman sekarang mungkin udah jarang orang bikin kartu nama, tapi saya nggak tahu ya konsultasi ke Anda. Cuman zaman sekarang kan langsung tukeran WA, langsung tukeran lain, atau buat yang anak milenial langsung IG, ya kan? Langsung Instagram, tukeran itunya gitu. Jadi balik lagi, eh, uh, untuk untuk nambah daftar nama ini, itu fleksibel. Jangan tergantung teori dan pesan saya sekali lagi saya ulang lagi, lakuin aja. Nanti lama-lama setiap orang akan ada gayanya sendiri-sendiri itu Ya. Nah, terus habis habis FOR M kasih message. Message paling gampang kalau saya gini, Pak. Eh, jadi saya ngobrol sama dia anggaplah 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kan ada yang saya tangkap nih orang ceria, nih orang pinter, bener nggak? Nih orangnya positif gitu. Nah, message saya gini, Pak. Tadi saya ngobrol bentar sama Bapak, saya ngelihat Bapak orangnya positif banget loh Pak. Saya kebetulan lagi, lagi buka proyek Pak, kita bangun kerja sama perusahaan asing. Saya nyari orang-orang positif kayak Bapak Pak, kira-kira terbuka nggak buat peluang? Kalau emang terbuka, uh, ini WA saya Pak, kita tukeran WA, kapan-kapan kalau saya butuh saya kontak boleh ya Pak. Kalau kasihnya kayak gitu kan postur, ngerti nggak? Nah kembali ke, ke kitanya juga, jadi saya mau bahas di awal citra diri tadi, soal afirmasi itu citra diri. Anda ngelihat bisnis ini itu seperti apa? Kalau Anda anggapnya gini, bisnis apa mas? Ya kecil-kecilan lah pak gitu. Kan sering kayak gitu kan, iya pak kecil-kecilan. Orangnya cenderung ngapain gue diajak bisnis kecil-kecilan -kecil gitu, ngerti enggak? Termasuk kalau mun orangnya langsung nebak, MLM ya gitu. Seringkali orang nanya ini MLM ya, itu orang bukan terlalu negatif, bisa aja dia nanya, ngerti enggak maksudnya? Jadi bisa aja kan saya, saya sering gitu Bapak Ibu. Orangnya nanya, ini MLM ya? Oh iya Pak, kebetulan saya di Tiansi. Saya langsung kayak gituin. Oh Tiansi saya udah tahu tuh. Gini, 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 gini. gini. Wah, Bapak udah tahu Tiansi. Saya nyari orang kayak Bapak Pak. Marketing plan berubah sekarang. Saya nyari orang-orang udah tahu Tiansi Pak. Bingung kan mau ngomong apa dia. Ngerti gak maksudnya? Ngerti gak maksudnya? Itu kan dia dia kayak ngekick saya. Tapi saya lebih pede. Akhirnya bingung juga dia ngomong apa. Tapi kalau Anda ini MLM ya? TNCO oh, saya udah tahu. Oh ya udah Pak. Emang kecil-kecilan Pak. Waalaikumsalam ah. gitu kan. Nah, kan Anda kalah kan gak? Jadi tergantung cita diri kita, tergantung PD-nya kita. Jadi eh, saya kan udah ngelaku ini belasan tahun. Makanya saya disuruh bahas topik ini lagi gitu. Sering banget Bapak Ibu, saya tuh nggak niat sebenarnya, tapi karena sudah jadi habit, makanya saya saranin ke Anda sekali lagi lakuin aja. Nanti jadi habit, habit itu kebiasaan. Kebiasaan itu sama dengan Anda perangkat sekolah, kantor, kuliah, lupa nggak gosok gigi. Sampai kuliah, sampai kampus, baru ingat, aduh, belum gosok gigi. Nggak enak nggak rasanya. Nggak enak, langsung ada yang nyelip nggak ya, nyari kaca, mungkin nyari WC. Untuk ngeliat gigi Anda bersih nggak, karena udah jadi habit. Jadi kalau prospecting ini, Anda nggak lakuin seminggu biasa aja, berarti belum jadi habit, paham nggak? Tapi kalau udah dua hari nggak prospecting, ada yang gatal-gatal. Kenapa nih gatal gatel Oh iya belum prospecting. Nah itu jadi habit gitu. Ngerti nggak maksudnya? Gitu. Saya lagi tadi, kita berhasil di sini bukan dengan ngelakuin hal besar sekali terus berhasil. Ngelakuin hal kecil terus menerus, terus menerus sampai berhasil. Dan seringkali saya percaya ini gini, kita berdoa, Anda menjalankan bisnis ini, bekerja keras dan berdoa. Ya Allah saya pengen dapat kaki bintang 8 aktif. Saya pengen dapat orang jadi crown di bawah saya. Seringkali Allah, Tuhan udah jawab doa Anda. Anda lagi naik pesawat ke Jakarta, itu dikasih orangnya di sebelah Anda naik pesawat. Itu kalau Anda prospekin jadi bintang 8 tuh setahun. Tapi Anda nggak prospekin, ngerti nggak maksudnya? Jadi saya mikirnya selalu gitu, mikir positifnya. Jadi sebenarnya kita udah dikasih serejeki di sekitar kita nih. Dan enaknya bis ini kan nggak terbatas siapa aja. Makanya balik lagi lakuin terus, nanti lama-lama uh, pd-nya muncul gitu. Saya waktu itu ke Lampung, pas kebetulan ke Lampung juga naik Sriwijaya, ini saya cerita, -cerita sama Anda waktu itu. Jadi saya di airport, nunggu pesawat sekitar sejam lagi, sebelah saya bawa bapak. Saya lagi mainan HP, mau kemana mas? Saya seringkali kalau lagi malas ngobrol panjang, karena saya pd-nya udah mentok gitu ya soal Tiansi, saya langsung ngomong. Saya mau ke Lampung pak, seminar, vision seminar. Dari TNC One Vision, oh gitu TNC itu apa mas? Ada yang nggak tahu juga, masih banyak beneran masih banyak yang nggak tahu. Ini pak yang produk-produk buat suplemen tapi bisa buat apa? Kendala kesehatan, semurat, kolesterol. Wah saya kebetulan ada tuh semurat, boleh tahu nggak? Akhirnya saya presentasi, cuman produk doang, asli cuma produk doang saya cuma jelasin ini pak buat urat, membersihnya ini, ini 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 ini. Terus dia bilang, boleh deh mas, ini saya kasih ya Mama dipanggil istrinya ini ada yang bagus nih produk. Saya jelasin lagi ke istrinya. Dia langsung ngasih 3 juta Bapak Ibu. Di situ. Langsung ngasih cash 3 juta. Saya bilang, Pak saya nggak bawa loh produknya Pak. Iya nggak apa-apa Mas, saya percaya aja kok gitu. Tadi balik lagi karena kalau kita pede, orang tuh jadi kepengaruh juga ngerti nggak maksudnya. Bukan sombong ya, pede tapinya gitu. Sama bis kita, sama produk kita. Orang yang ngasih 3 juta, saya beli di stokis sini Lampung di Padedi saya gojekin ke orang inap di hotel di Aston waktu itu ini benar kejadian gitu cuma cuma sebentar ngobrol sebentar bisa omset CP gitu kan 3000 PV 2600 PV jadi balik lagi kalau orang bilang wah susah apa ngejar omsetnya selama dia ngelakuin hal-hal basic salah satunya prospecting itu pasti bisa kekejar target-targetnya mau Royal mau Crown mau nanti ada Live ada Thailand, Prancis, And, kalau anda lakuin itu bisnis anda jalan pastinya. Belum lagi kalau anda duplikasiin ke grup. Kan di bisnis ini kan teorinya gitu, belajar, lakuin, ajarin. Bener nggak? Belajar, lakukan, ajarkan. Belajar, lakukan, ajarkan. Jadi jangan belajar, ajaran. Belajar, ajarkan, belajar, ajarkan. Tapi nggak ngelakuin. Gitu. Tapi juga jangan belajar ngelakuin, belajar ngelakuin. Tapi nggak ngajarin. Di bisnis ini kita bangun distributor-distributor. Kita membuat leader-leader juga nanti di bawah kita. Gitu. Makanya saya happy banget ada orang-orang yang jauh, jauh lebih hebat mungkin dari saya dalam beberapa hal ada di grup saya gitu. Di Bandung perkembangannya luar biasa gitu. Ada Pak Julian, Pak Julian tuh dahsyat banget. Umurnya belum 30, income sudah ratusan juta. Di grupnya yang income ratusan juta itu mungkin sudah belasan sampai puluhan orang Bapak Ibu. Ngeri banget perkembangannya. Dan balik lagi sekarang wah itu luar biasa lah perkembangan di sini. Jadi balik lagi, kalau Bapak Ibu mau sukses dan kebetulan pada saat awal Anda ngejain bis ini dari orang-orang yang Anda kenal, dari daftar nama Anda udah keburu habis terus belum ada kaki yang aktif yang kenceng, ya harus prospecting memang, bener nggak? Jadi emang harus ngelakuin itu gitu, prospecting. Nah saya cerita dikit, dalam proses saya menjalankan bis ini, dari dulu sampai sekarang, saya itu belajar gitu soal prospecting, dan lama-lama jadi ahli, jadi ngelakuin, itu jadi apa ya, jadi kayak udah kebiasaan, saya udah nge-branding diri saya, saya itu Tiansi. Ke semua lingkungan saya, saudara, temen SMA, temen kuliah. Saya nge-branding diri saya gitu. Kalau lebaran, acara keluarga, itu saudara sepupu saya kan banyak. Yang ibu-ibunya itu saya kumpulin. Eh sini yuk, sepupu, kan barat rata seumuran. Ngapain lu? Sini gue mau dewa pembalut, saya bilang. Awalnya ada yang ketawa, wih masa cowok dewa pembalut? Eh ini kan edukasi, saya bilang. Akhirnya saya demoin, ada yang belanja, sampai sekarang ada yang rutin belanja. Paham ya maksudnya Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya kalau kita branding ke teman-teman kita, kita pede Tiansi, dan banyak orang ngakuin produk Tiansi ini luar biasa. Sampai detik ini bahkan, orang-orang yang sudah tidak aktif, bahkan yang sudah pindah MLM, tapi hubungannya baik sama saya, masih mesen produk ke saya. Anaknya sakit, mesen kalsium anak, anaknya kurang kurang nafsu makan mesen zing. Padahal udah di MLM lain gitu. Tapi masih mesen gitu. Jadi balik lagi, saya tuh nge-branding diri saya. Eh, saya tuh Tiansi. Dan saya pede sama di sini gitu. Jadi apa aja bisa jadi prospecting kan buat saya. Saya lagi ganti ban. Pernah mobilnya kan diangkat. Ada bawa bapak nyamperin. Wah oh, Mas, mobilnya bagus ya. Oh iya Pak. Saya suka jalan-jalan soalnya ke gunung. Soalnya waktunya bebas. Wah bisnisnya apa mas? Jualan teh, saya bilang gitu. Saya kadang-kadang masuknya iseng aja dari mana aja, ngerti gak maksudnya? Tergantung mood saya aja, bisa masuk dari bisnis, tergantung apa, jualan teh. Teh apa mas? Oh, teh bapak kan ngerokok pak, ini tehnya toksin gini. Saya jelasin teh aja. Oh gitu, gak mahal mas, murah mas, cuma 150 ribu. Saya naikin aja harganya kan, satu box. Bawa gak? Oh kebetulan bawa pak di mobil, padahal bawa terus emang ya, bapak ibu ya. Nah, akhirnya kejual teh satu gitu. Itu kan prospecting juga, jual produk nanti dapat nomor WA dari situ mungkin bisa jadi kaki aktif juga gitu jadi balik lagi kalau saya pribadi tadi fleksibel aja tergantung mood jadi nggak harus message itu saya mau bangun bisnis besar pak cari uh, cari jalur distribusi yang nggak kayak gitu juga gitu nggak harus kayak gitu sering kali saya gitu kalau orangnya langsung saya jual obat Cina pak apaan obatnya Tiansi pak ini gini 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 tapi karena kitanya pede orang juga dengerin gitu. Jadi balik lagi, prospecting ini Anda lakuin aja, terus menerus, terus menerus sampai Anda berhasil. Intinya gini Bapak Ibu, zaman sekarang eh, ada tambahan dibandingin 2 sampai 5 tahun lalu. Zaman sekarang banyak yang bisa manfaatin sosial media. Baik WhatsApp story, Facebook story, Insta story, dan lain-lain untuk eh, nambah daftar nama saya sendiri udah sering e, ketemu gitu ya. Saya kan tadinya bikin Instagram tuh iseng sebenarnya. Iseng terus posting-posting iseng, eh taunya follower nambah terus. Gitu ya, nambah terus, nambah terus. Ya udah saya posting juga jarang sebenarnya. Tapi ada aja. Kemarin baru ada temen yang udah lama banget gak ketemu, nge-DM saya. Saya jarang banget buka DM, tiba-tiba buka, eh ada. Bahasa gini, Pak Bos, kan temen lama ya bercandaannya gitu Pak Bos gue masih bisa nggak ya sukses di Tiansi pengen eh katanya uh saya bilang ini bercanda serius nih saya bilang gitu ya saya balas ya udah kalau serius transfer aja harus setengah juta ditransfer beneran oh serius berarti saya bilang gitu ya nah langsung bron tanpa ketemu gitu ya itu media sosial sekarang luar biasa dan seringkali banyak yang inbox saya di Facebook atau DM di Instagram juga nanya Pak saya tertarik bisnisnya bisnisnya apa gitu ngerti gak maksudnya Cuman tadi karena posisi saya memang e, kaki aktifnya udah banyak, sering kali kalau jauh saya oper ke grup di sana, ngerti nggak? Misalnya ayang inbox dari mana? Jogja, saya cari grup saya di Jogja. Ini ada orang nih, nanya-nanya soal tensi, coba aja diketemuin, siapa tahu berhasil gitu. Jadi zaman sekarang Anda juga bisa nyari prospek, nambah daftar nama itu dengan media sosial tadi, dengan teknologi. Itu zaman dulu nggak ada, bapak ibu. Cuman balik lagi, saran saya, Anda harus memang menjadikan kebiasaan, lakuin prospecting offline di mana aja. Tempat-tempat yang bisa dibuat prospecting tadi, contoh naik kendaraan umum, naik angkot, ya kan, naik pesawat, pokoknya kendaraan umum deh. Jadi buat Anda yang sekarang masih naik kendaraan umum, termasuk Gojek, Gokar itu kendaraan umum loh. Jangan dianggap kendaraan pribadi gitu kan. Loh iya, kan orang saya sering lihat orang yang naik gokar itu seolah-olah itu supirnya gitu. Padahal itu kendaraan umum, ngerti nggak maksudnya? Bukan supir pribadinya dia, bukan mobil dia juga kan, ngerti nggak maksudnya? Jadi itu drivernya anda bisa prospekin, kan orang baru tuh. Berapa banyak yang tadinya driver Gojek bisa berhasil di, di bisnis? Ada juga, banyak juga Bapak Ibu. Nah terus di kendaraan itu justru Anda yang naik kendaraan umum itu peluang ketemu orangnya lebih banyak daripada yang naik mobil pribadi, betul nggak? Jadi Anda harusnya bisa lebih sukses. Ya saya naik mobil pribadi, punya mobil, lebih susah. Ya sebenarnya nggak susah juga sih, kalau cuci mobil ke bengkel bisa ketemu orang juga. Saya ngomong itu nyenang nyenengin Anda aja yang naik kendaraan umum, Bapak Ibu Yana. Jadi, jadi intinya, intinya di kendaraan umum itu Anda bisa lakuin prospecting. Makanya gini, saya pribadi ketika saya jalan bis ini, saya berpakaian itu yang pantas dan prospecting juga memang berpakaian itu sepantasnya. Contoh gini, Anda di Bali, di pantai mau prospecting, apa harus pakai jas pakai dasi? Kan aneh banget Bapak Ibu, masa ke pantai pakai jas pakai dasi pakai sepatu gini. Ya di sana cukup sendal jepit, tanah pendek, oke okay, buat prospecting. Gak ada masalah gitu. Tapi kalau saya dulu, saya naik pesawat, zaman sebelum saya tiansi, udah berapa kali naik pesawat juga, itu bahkan saya saking cueknya dulu bisa pakai sandal jepit, tanda pendek, naik pesawat. Tapi ketika saya udah jalanin Tiansi, karena saya pengen nyari prospek, ya rapian dikit. Pakai celana panjang, jeans, pakai sepatu, kalau saya juga kaos yang bagus, pakai jaket yang kerenan gitu. Jadi memang benar-benar pebisnis, jadi kalau saya ngomong saya bisnis pak, saya ngomong di seminar di sini gitu. Jadi ada postur gitu loh. Memang ada yang bilang Pak, yang penting kan hatinya Pak. Dan masalahnya orang kan nggak bisa ngelihat hati kalau langsung ketemu gitu, ngerti nggak maksudnya? Mana bisa langsung diterawang? Wah, hatinya baik, hatinya ini nggak bisa Bapak Ibu. Jadi berpakaian yang pantas sesuai sama lingkungannya gitu. Nah makanya buat Bapak Ibu yang sekarang sering keluar kota, sering naik angkutan umum, bener-bener dilakuin, dibiasain. Tadi balik lagi, hal simpel nih dari Bandar Lampung, terminalnya apa namanya? Raja Basa mau ke Tulang Bawang misalnya kan naik bis begitu naik sebelah kiri ajak ngobrol aja pak ketulang bawah, apa turun di tengah gitu misalnya gitu kan itu pembukaan doang kan gitu ya kan dari situ ngobrol macam-macam gitu bisa akhirnya bisa masuk kasih message nah saya mau cerita seringkali hal kecil yang kita lakuin bikin perbedaan besar di kemudian hari saya dulu pernah dari Jakarta ke Bandung naik kereta lagi ada masalah di keluarga. Pokoknya lagi ada pikiran lah, buat saya lagi gak enak hari itu. Saya duduk di jendela, kosong sebelah saya, di sebelah sana ada orang, bawa bapak. Pas saya nengok, dia senyum kan, saya senyum juga. Terus saya lihat jendela lagi, karena saya lagi gak mood buat merospek orang. Berapa menit kemudian, gak tahu kenapa saya nengok lagi, dia senyum lagi. Ya, saya bilang, mau diprospek nih orang gitu ya. Nah. Beneran nih, Padahal tadi udah males. Akhirnya ya udah, saya ngajak ngobrol, singkat cerita saya jadi ngobrol. Karena Jakarta Bandung 3 jam lebih cukup buat presentasi. Saya masih pakai flipchart waktu itu. Saya presentasi pakai flip Sekali-kalinya di kereta mati lampu. Itu kejadian, mati lampu. Kondekturnya bagiin lilin. Jadi saya presentasi di kereta pakai lilin. Udah nanggung soalnya. Orangnya join waktu itu, baru join terus gak aktif. Join gak aktif, lama banget gak aktifnya setahun setengah. Tiba-tiba ngontak saya. E, masih ingat nggak yang ketemu di kereta Pak Ruli? Oh masih ingat Pak. Gini gini gini. Singkat cerita dia bilang ada temennya. Baru pulang dari kapal pesiar kerja di kapal pesiar. Di kapal itu denger tiansi. Nah saya ingat Pak Ruli nih pengen kenalin teman saya. Temennya itu join. Sekarang temennya belum selain Bapak Ibu. Nah. Pertanyaan saya, kalau saya nggak kenalan sama orang ke, di kereta tadi, ketemu nggak sama Bro selain temennya? Enggak, ngerti ya maksudnya. Jadi seringkali hal kecil yang kita lakuin di saat hari bete, hari lagi kurang mood, tapi kita lakuin hal itu, itu Allah oh ngasih rezeki dari situ gitu. Paham ya maksudnya ya. Jadi saya nggak ketemu tuh kaki itu gitu. Kalau nggak seperti itu gitu. Makanya balik lagi sekarang prospecting itu bisa dilakuin di mana aja dan bisa dari selling. Anda jualan produk peninggi badan, pelangsing, ya, pakai WhatsApp, pakai apa masker, itu bisa ditemuin. Jadi saya belajar dari salah satu grup saya, Pak Alvin, dia bilang gini, Pak semua konsumen gua yang masih radius bisa ketemu, gua ketemuin Pak, COD. Gunanya apa? Ketemu, kan udah jelas beli produk. Di prestasi pasti join nggak? Pasti join lah, udah beli produk kok tinggal dikasih visi dikit pasti join dia. Nah akhirnya yang masih dalam radius bisa diketemuin, jarak sejam dua jam diketemuin, di COD in nggak dikirim barangnya, gak dipaket. Nah salah satu konsumennya itu namanya Kanah Nur Hasanah. Ini kejadian nyata, tinggalnya di Kerawang. Pak Alvin di Bekasi, ceritanya diajak ketemu di Taman Mini, bener gak? Taman Mini, diajak ketemu COD-an aja. Dari konsumen peninggi, sekarang bronze lain per lima 5.000 dolar. Jadi tadi, kita tuh harus ngelakuin lebih dari orang rata-rata lakuin, termasuk di bisnis ini. Kita ngelakuin lebih dari distributor lain lakuin, kita akan dapat lebih. Saya tidak pernah terintimidasi sama orang-orang yang cepat dan berhasil di bisnis ini. Ada orang director cepat, bintang delapan cepat. Saya enggak terang, pernah terintimidasi, kenapa? Karena saya, kalau saya bekerja sekeras dia, saya belajar sekeras dia, saya akan secepat dia juga, gitu. Mikirnya gitu aja, simpel. Orang yang dilakuin sama kok, yang dijual sama. Kecuali ada cara-cara e, curang atau apa gimana, ya enggak yang dilakuin sama aja, tujuh langkah. Tiga prinsip dasar, tujuh kebiasaan, itu-itu aja, tujuh-tujuh tiga itu. Enggak ada yang rumit sama sekali gitu, Bapak-Ibu. Nah, balik lagi, kalau Anda udah ngelakuin, jadi target saya hari ini, saya nggak akan bahas banyak teori, saya cuma ceritain ke Anda, sadarlah bahwa banyak orang punya bisnis besar, itu karena prospecting. Karena kita dia ketemu kaki dari orang yang tidak dikenal sebelumnya. Kalau ngandelin orang yang dikenal, banyak orang bisnisnya nggak gede-gede gitu. Ya tapi belum tentu semua ya, nggak semua orang temennya negatif semua, ada juga yang kaki-kaki langsungnya temennya langsung ada. Nah, saya juga pernah lagi waktu itu ke jam ke Bengkulu. Saya kurang tidur sampai airport itu pesawat pagi, jadi sampai airport jam 6 pagi. Habis subuh berangkat sampai airport jam 6, saya pengen tidur di lounge. Lounge itu kalau pakai kredit card bisa satu, cuma satu rupiah. Pas saya mau gesrek, bawa bapak di sebelah, kartunya macet. Nggak bisa gitu kan, decline. Saya bilang, udah pak, pakai kartu saya aja. Akhirnya kan jadi ngobrol kan. Nanya, Mas mau kemana mas? Ke Bengkulu, saya bilang. Mau ngapain? Karena saya mau tidur, saya pikir saya langsung ngomong aja. Mau tiansi pak, seminar MLM pak. Saya harapin dia negatif, jadi saya bisa tidur gitu Bapak Ibu. <laughs> saya sering kayak gitu Bapak Ibu, ya prospektingnya tuh tergantung mood saya gitu. Tapi akhirnya pas saya bilang gitu, oh tiansi ya, saya tuh kerja di hotel mas. Saya pernah dengar tiansi karena pernah ng ngisi, apa pernah nyewa acara di hotel saya, nyewa ruangan. Saya pengen tahu produknya apa ya mas ya gitu. Akhirnya dia nanya. Jadi saya prosesi juga akhirnya gak jadi tidur gitu. Dan dia join juga Bapak Ibu. Beneran. Jadi balik lagi. Kalau kitanya PD itu di jalan tuh ada aja gitu. Dan selama kita ngelakuin terus. Jadi bikin goal eh, kerja sehari kurang lebih dua lah. Nambah daftar nama dua orang. Gampang gak kira-kira? Gampang bener deh gampang. Contoh ya, kita bicara kalau yang muslim sholat ke masjid. Ya kan? Sholat kan ke masjid pas pakai sendal apa kan bisa ngajak obrol, betul nggak? Simpel aja, enak ya masjidnya ya. Kan pasti dijawab. Ya enak gitu. Kan nggak mungkin enak, enak-enak sembarangan. Kan nggak mungkin kayak gitu Bapak Ibu kan. Loh, iya loh, jadi gini loh, di Indonesia kita tuh hidup di masyarakat yang senyum pasti dibalas senyum. Di kendaraan umum Orang pada ngobrol. Coba kalau ada di Singapura gitu. Itu orang sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Belum tentu Anda senyum orang pada senyum gitu. Bisa aja dicurigain malahan beneran. Hanya di Indonesia ini kita makhluk sosial dan orangnya banyak banget. Ini setahu saya, data, setahu saya datanya ya. Di Indonesia, penduduk 250 juta. MLM yang legal terdaftar di aplikasi sekitar 60-an. Di Malaysia, penduduk 20 juta. MLM yang legal 600-an. Jadi sana tuh saingannya lebih banyak karena orangnya lebih sedikit juga. Kalau di sini kan orangnya banyak, Bapak Ibu ya. Apalagi Lampung ini kota besar. Coba kalau Anda pikir Lampung itu dulu awal saya ke sini, mall cuma satu kecil. Sekarang mall gede, mall tambah gede, tambah besar, tambah besar. Ekonomi berkembang luar biasa gitu. Kalau TNC yang gak berkembang-berkembang, ya salah petaninya gitu. Salah distributornya. Maksudnya paham ya? Saya percaya setiap kota itu punya potensi buat berkembang. Setiap kota selalu ada leader-leader yang bertumbuh dan bikin ledakan di kota itu. Nah, balik lagi buat Bapak Ibu yang selama ini perkembangannya belum ada lonjakan yang luar biasa, mungkin salah satu yang perlu Anda lakuin dan biasain prospecting. Dan bukan sekali dua kali gitu ya. Lakuin jadi kebiasaan. Supaya apa? Duplikasi sama grup. Kalau Anda ngelakuin prospecting di depan grup, grup tuh ngelihat saya masih ingat bersih di kepala saya. Ini beneran saya ingat banget waktu Pak Naga jadi pembicara vision seminar di Lampung belasan tahun lalu. Saya masih bintang tujuh. Saya ajak ketemu. Pak Naga bilang, oke, okay, Rul ke kamar aja. Waktu itu nginepnya di Sahid waktu itu. Saya ingat. Ke kamar, dia bilang, eh kebetulan gue lagi nunggu orang nih. Siapa Pak? Tadi kenalan di pesawat saya langsung tek, uh gila pembicara VS prospecting juga gitu. Terus orangnya datang, saya ngelihat dia presentasi di depan mata saya, beliau Panaga, dia ngomong gini, Pak ini besok ada seminar Pak, kebetulan pembicaranya saya dengan gaya Panaga gitu kan, ini tiketnya di Pak Ruli ada, jadi orangnya beli tiket ke saya. Itu masih ingat di kepala saya, gila ya, waktu itu peringkatnya God Lion kalau nggak salah, God Lion pembicara VS masih prospecting, masih ngelakuin hal yang dasar gitu. Jadi balik lagi, jangan nyaman sama kondisi sekarang. Buat anda yang lagi naik bisnisnya, lebih banyak nambah daftar nama. Nggak akan rugi deh, beneran Bapak Ibu. Nambah daftar nama itu nggak akan rugi. Itu akan terus menerus jadi ada harapan positif gitu. Saya tadi balik lagi, di tengah kan setahun terakhir saya bangun rumah. Lagi bangun rumah. Luar biasa itu, nguras energi saya juga, dan kemarin karena saya bangun rumah itu dananya tidak terbatas, Bapak Ibu, akhirnya jadinya beneran, akhirnya jadinya rumah tumbuh. Rumah tumbuh itu tadinya ini taman, tapi bagus juga kalau jadi kolam renang, jadi kolam renang gitu, ngerti nggak maksudnya? Karena karena idenya ada, duitnya ada gitu. Ya, yeah, jadi 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 kemarin setahun terakhir itu gitu, Bapak Ibu, rumahnya tumbuh terus, tumbuh ke samping, tumbuh ke bawah, jadi gambar awal tuh udah nggak sesuai sama hasil lahir sekarang. Sempet rekornya itu kemarin tukang 35 orang untuk gaji tukang seminggu itu hampir 40 juta bapak ibu gaji tukangnya seminggu sebulannya kali empat gaji tukangnya belum material bapak ibu kebayang nggak? Dan tukangnya itu beberapa sekarang udah platinum, udah gold, udah silver, saya. udah, udah pada join. Karena kan saya nggak perlu edifikasi kan, suka nanya gitu kan belum pernah ada menurut mereka owner rumah yang yang bangun rumah besar tapi tiap hari ada di situ biasanya kan sibuk jadi datangnya cuma sabtu jumat gitu kalau saya pagi sampai sore di situ tukangnya stres makanya ngeliat kok ada terus bos gitu ya kan gitu manggilnya kan bos tukang tukang itu kan akhirnya nanya bos kerjanya apa bos jualan teh gua saya bilang gitu kan mau saya jelasin itu ntar hari sabtu Habis gajian saya jelasin. Habis saya habis saya jelasin, ada yang join gitu, balik lagi. Ada yang jalan gitu kan. Dan tadi balik lagi karena yakinnya ya, ini, ini kejadian nyata lagi. Tukang saya itu salah satu mertuanya karena selulitis. Selulitis itu kalau yang belum tahu, itu luka, ada bakterinya. Sampai borok, busuk, sampai kayak diabetes, sampai kelihatan tulang. Hari itu bulan puasa tahun ini, bulan Ramadan kemarin, tukang saya bilang, ibu saya, mertua saya mau diamputasi pak. Kenapa itu pak? Selulitis, dikelihatin foto-fotonya kan. Sama dokter udah mau diamputasi. Saya bilang mau nyoba nggak pakai tiansi. Produknya ini, 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 ini. Tapi duitnya nggak ada kalau langsung segitu. nggak apa-apa, cicil aja dari gaji mingguan. Jadi tiap minggu saya potong gajinya buat beli produk. Beneran. Tiga bulan bapak ibu, itu dagingnya lama-lama tumbuh, Terus akhirnya udah bisa jalan lagi sekarang. nggak jadi diamputasi kakinya. <tuk> jadi balik lagi. Kita lakuin aja terus menerus. Semua orang di sekitar kita apapun yang kita lakuin. Nyuci mobil kah, ke kafe kah, apa aja. Kita prospekting aja, nambah terus daftar nama. Dan ingat prinsip kita adalah nawarin peluang. Prinsip kita adalah milih. Saya kayak wawancara orang gitu. Jadi kalau saya nyari orang yang bagus ya udah saya cari gitu begitu nih kayaknya oke nih. Saya kasih message. Kemarin gitu di bawah makan siang kan lagi makan siang dari proyek ah makan siang ke bawah. Ada orang, orangnya positif banget ngobrol. Sering makan sini, oh sering Pak, semangat banget gitu. Kan ada orang yang ngomongnya semangat gitu ya. Kerja di hotel. Langsung saya tembak aja. Eh, Pak, kira-kira ada waktu nggak Pak? Besok saya pengen jelasin bisnis. Terbuka nggak buat peluang usaha buat penghasilan tambahan? terbuka pak boleh habis saya jelasin sekarang udah goal orangnya jadi saya di tengah waktu saya sering keluar kota kalau lagi di Bandung atau di mana itu nambah terus daftar nambah nambah frontline terus ketika ada orang baru join kaki langsung kita kita antar ke stokis kan ada semangat ngerti nggak ada semangat yang alir di kita gitu maksudnya ini orang bakal jadi bintang 8 nih ini orang mungkin diamond gua nih gitu yang nggak tahu orangnya jadi apa nggak tapi semangat itu nular ke grup yang lain Ngerti Ibu? Jadi orang yang gak naik-naik peringkat, seringkali karena tadi daftar namanya habis, yang dikerjain grup itu-itu terus. Memang kalau kerjain grup baru, itu beda seninya sama grup besar. Saya kalau di grupnya Pak Julian, Grand OP udah diminta dari berapa tahun lalu, saya bilang bisa 3000 orang nggak Bisa Pak, gitu. Saya datang 3000 orang bisa sanggup, gitu. Kalau home meeting grup baru, udah datang Udah ngajarin ngundang, prospeknya nggak ada. Itu sering kejadian juga Bapak Ibu. Bahkan kalau nggak diajarin, wah saya pernah lucu-lucu. Home meeting kan, prospeknya udah datang. Ini pengundangnya, tuan rumahnya. Saya bilang, ya udah Pak, dibuka aja. Maksudnya kan buka home meeting. Dibuka toples makanannya Bapak Ibu. iya <laughs> bukan toplesnya dalam hati. Buka home meeting, saya bilang gitu ya. <laughs> Beneran Bapak Ibu, wah lucu-lucu deh. Kalau nama yang ngerjain grup baru tuh gitu seninya. Makanya walaupun udah peringkat tinggi, ya ngelebar terus lebih enak dari bintang 6, bintang 7, Anda sudah punya empat kaki. Karena nggak enak nanti kalau udah peringkat tinggi, income udah ratusan juta, puluhan juta, bangun kaki baru dari awal lagi. Koneknya susah, ngerti nggak maksudnya? Itu problem saya sekarang. Gini, gini, prospek orang, gajinya ratusan ribu, Ngerti nggak maksudnya? Kan kalau saya cerita penghasilan saya nggak masuk di pikiran dia jadinya. Lebih lebih masuk kalau saya bilang income saya sejuta pak per minggu dari bisnis ini. 4 juta sebulan, uh lumayan 4 juta sebulan. Lebih masuk ke pikirannya, ngerti nggak? Daripada saya ngomong ratusan juta per minggu, nggak masuk pasti pikirannya gitu. Jadi itu problem saya sekarang. Kalau prospek orang, saya mesti diem-diem. Maksudnya nggak nggak terlalu ngomong hasil gitu. Jadi balik lagi buat Bapak Ibu, ayolah lakuin aja yang udah bintang 6, bintang 7, bintang 8, bronze lion, silver lion udah cukup lama, mungkin setahun lebih gak naik-naik gitu ya. Makanya dulu ada bercanda namanya bronze lion budi, tahu gak? Padahal gak tahu kan? Jadi gini, suatu hari ada Pak Budi, dia naik jadi new bronze lion di VS, dipanggil lah. Di, kita panggil, bronze lion, Budi, naikkan tepuk tangan orang. Tahun depan dipanggil lagi. Kita panggil Bronze Lion, Budi. Lima tahun kemudian, non serai bilang, kita panggil Bronze Lion, Budi. Setelah bertahun-tahun berikutnya, non saya baru ngomong, kita panggil Bronze Lion, penontonan sorak, pasti Budi, katanya gitu. Bapak Ibu ya, nah. Gak naik-naik Bapak Ibu peringkatnya. Ya semoga ada yang tersentil Bapak Ibu ya. Atau tertusuk ya. Jadi balik lagi. Hari ini saya mau nyadarin Anda. Ayolah potensi bisnis kita ini luar biasa. Niatin prospecting itu tidak hanya untungnya buat kita. Saya sering kali gitu. Kalau ngelihat orang lagi jalan pincang gitu. Saya samperin sang aja Bapak Ibu. Nyamperin sang aja niat saya nolong. Maksudnya Niat saya ngasih informasi, ini loh ada produk, kalsium, glukosamin, siapa tahu bisa bantu jalannya bisa enakan lagi gitu. Jadi saya kejar seringkali, saya kejar beneran, Pak kenapa Pak e, kakinya, ini saya semburat kolesterol, oh gitu Pak saya kebetulan dari bisnis dari 12-an tahun di obat Cina Pak, itu kan prospecting juga. Langsung saya gitu, langsung kasih brosul kalau saya bawa produk, langsung saya, saya jelasin dikit produknya. Jadi intinya kita prospecting itu tidak hanya mikir, oh bisnis, oh bonus gitu mikirlah kita ini ngasih informasi yang bisa bantu kesehatan orang dan kesejahteraan orang gitu. Kalau Anda bisa masukin itu ke dalam sadar Anda, Anda tanpa beban deh ngelakuin itu. Jadi ngelakuin itu udah kayak ngalir aja gitu. Saya tadi balik lagi, di bis ini saya bukan tipe orang yang alamiah senyum sama orang, alamiah bisa ramah-ramah, enggak Bapak Ibu. Tapi saya belajar di bis ini. Selama proses belasan tahun, saya belajar berproses, saya belajar keluar jadi zona nyaman saya. Saya belajar ngelakuin apa hal-hal yang saya nggak suka tapi harus saya lakuin. Pasti nggak enak gitu. Tapi kalau anda lakuin dan anda berhasil itu luar biasa. Hal simpel aja, nih tangan. Karena kalau tangannya gini, siapa yang jempol, coba tangannya gini deh. Siapa yang kiri jempol kirinya di atas? Yang jempol kanannya di atas siapa? Semacam ya. Sekarang coba dibalik. Enggak semuanya ya, eh, enggak jempolnya doang semuanya. Yang tadinya jempol kirinya di atas, balik. Aneh enggak rasanya? Aneh. Padahal cuma tangan doang, bener enggak? Jadi kita ngelakuin halal yang enggak biasa kita lakuin. Di tangan aja aneh gitu. Apalagi yang tadinya enggak biasa prospecting jadi prospecting. Tapi sekali lagi, kalau emang itu Anda perlu lakuin buat Anda berhasil, kan tadi mau lakuin apapun, ya lakuin aja. Just do it. Lakuin aja, jangan terlalu banyak mikir, tambah lama tambah jago, dan seringkali Allah tuh menjawab doa-doa Anda sebenarnya. Cuma Anda nggak ambil aja gitu, kira-kira gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mendoakan setiap orang yang hadir di sini, dan setiap orang yang mendengarkan mungkin nanti rekaman ini, Anda lakuin aja, berdoalah supaya Allah membuat kita kuat. Sama aja gini, Anda seorang petinju, dia nggak mungkin berdoa, ya Tuhan semoga selama saya naik ring, saya nggak kepukul sama sekali. 12 ronde. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Di ring pasti kepukul. Jadi doanya, ya Allah selama saya di ring, kuatin saya. Kuatkan saya. Kalau saya harus kepukul, bikin saya tahan. Terpukul. Kalaupun saya harus jatuh, bikin saya bangkit lagi. Kalaupun saya harus jatuh bikin saya bangkit lagi kalaupun saya harus jatuh bikin saya bangkit lagi gitu aja simpelnya ada komik zaman dulu yang pernah saya ceritain juga di rekaman saya di netpi judulnya Asura ah jadi ini ceritanya apa belo diri zaman dulu dia nggak pernah kalah suatu hari dia ikut tinju padahal dia basicnya bukan petinju dan pelatihnya itu pelatih yang dia seneng banget dan pelatih itu cuma ngasih dua kata ke dia selama latihan. Udah lu mah udah jago bela diri. Cuman cukup stand and fight. Stand and fight. Jadi kalau jatuh cuma ingat dua kata apa? Stand and fight. Habis jatuh, berdiri dan bertarung lagi. Habis jatuh, berdiri dan bertarung lagi. Stand and fight. Itu saya baca komik itu uh seru juga nih stand and fat itu agak ketanam juga di bis ini gitu kita pasti ada naik turunnya tapi balik lagi selama anda tidak pernah menyerah selama anda tidak pernah keluar dari arena pertarungan selama itu pula anda tidak mungkin gagal karena kemungkinan kemungkinan positif itu akan terus terjadi selama anda ngelakuin yang gagal itu sebenarnya orang yang berhenti terlalu cepat. Ada masalah A, B, C, D, ah berhenti ah. A, B, C, D, ah berhenti ah. Akhirnya mesinnya dingin. Jadi balik lagi Bapak Ibu, terus lakuin, terus nambah daftar nama, terus prospecting, terus perbesar kemungkinan-kemungkinan. Saya percaya kalau kita ngelakuin yang benar, impian kita kuat, kita ngelakuin ikhtiar yang benar, itu Allah akan bukain jalan. Ya, dan kalau di agama saya, saya ingat ada surat Al-insyirah tulisannya ayatnya fa-inda mal mal usron itu dua kali artinya bersama kesulitan itu ada kemudahan bersama kesulitan ada kemudahan jadi setiap dari bapak ibu ada kesulitan apapun itu ada solusinya di situ sebenarnya itu janji dari Tuhan buat kita jadi selamat berjuang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.